ada yang jauh lebih penting dibanding punya goal. Apa itu? Yaitu apakah punya goal penting? Yes, tapi ada yang jauh lebih penting dibanding punya goal. Apa itu? Yaitu membangun sistem. Kita butuh sistem agar bisa membuat goal itu tercapai. Apapun sistemnya, itu penting sekali. Orang yang tidak punya sistem akan jauh lebih susah mencapai goal. Contohnya, jika saya ingin turun berat badan, sistemnya bisa jadi saya buat adalah pokoknya kalau saya tidur udah pakai baju olahraga, bangun tidur di samping kasur sudah ada sepatu untuk olahraga. Saya udah janjian dijemput teman tiap jam 5 pagi untuk ke tempat gym. Saya udah janjian sama personal trainer bahwa saya akan nge-gym misalnya seminggu 4 kali tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, sama Minggu misalnya. Saya udah melakukan itu semua, saya udah deklarasi di Facebook, di Instagram bahwa saya sedang dalam sistem untuk menurunkan berat badan. Saya menjaga pola makannya, saya catering 3 kali sehari dan seterusnya. Apapun itu, tapi sistemnya sudah jadi, otomatis saya menghitung, saya mengukur, saya melakukan yang namanya misalnya bikin dashboard untuk berapa kalori yang dimakan, apapun itu. Semakin kita punya sistem, semakin mudah. Dan sistemnya pun harus dibikin mudah. Jangan sampai kita sibuk dengan cara bikin sistem atau menjaga sistemnya. Harus dibikin seotomatis mungkin, semudah mungkin, sehingga bisa terjadi setiap harinya. Kalau sistem itu terjadi, maka goalnya tercapai. Begitupun kalau teman-teman misalnya punya goal untuk misalnya mencapai 1 juta dolar pertama, mencapai omset misalnya 3 miliar rupiah pertama tiap bulannya, apapun itu goalnya, itu oke, penting. Tapi yang lebih penting, sudah membangun sistem menuju ke sana enggak? Sudah membangun sistem perbaikan menuju ke sana belum? Kalau sistemnya udah ada, harusnya goalnya akan dengan jauh lebih mudah bisa tercapai. Thank you.